Gandeng Hotman Paris JJ Govinda datangi pengadilan gugat cerai Sana Sadikah, benarkah? Beredar di media sosial video dengan klaim JJ Govinda mendatangi pengadilan Gandeng Hotman Paris gugat cerai Sana Sadikah. Informasi tersebut diunggah oleh akun YouTube Hai Infotainment. Dalam video tersebut tertulis judul di thumbnail, "Hari ini JJ Govinda datangi pengadilan Gandeng Hotman Paris gugat cerai Sanas." Melalui thumbnail video ditampilkan foto Sana Sadikah menangis yang disandingkan dengan foto Hotman Paris. Dalam thumbnail itu foto Hotman Paris diedit, terlihat memegang surat dengan latar belakang ruang sidang di pengadilan agama. Lalu ditampilkan foto JJ Govinda yang berdiri di sebelah Hotman Paris. Sedangkan di keterangan video YouTube tertulis judul, "Hari ini JJ Govinda datangi pengadilan Gandeng Hotman Paris gugat cerai Sanas." Dalam video tersebut, narator menjelaskan soal kabar perselingkuhan Sana Sadikah dan Randy Janet hingga kabar JJ Govinda akan menceraikan adik Raffi Ahmad itu. Dunia entertainment tengah dihebohkan dengan kabar perselingkuhan Sana Sadikah dengan Randy Janet. Kabar terbaru menyebut adik Raffi Ahmad itu bakal diceraikan suaminya, JJ Govinda, karena hal tersebut. JJ Govinda yang terlihat sangat baik terhadap istrinya malah Sanas bermain belakang dengan laki-laki lain, Randy Janet, ujar narator yang dikutip mamagini.suara.com dari YouTube Hai Infotainment. Berdasarkan penelusuran dengan melihat secara lengkap video tersebut 2 menit 21 detik, tidak ditemukan video atau foto atau bukti valid dari klaim JJ Govinda mendatangi pengadilan dan menggandeng Hotman Paris untuk menggugat cerai Sana Sadikah. Video tersebut hanya menarasikan kabar perselingkuhan Sana Sadikah dan Randy Janet serta kabar JJ Govinda yang akan menceraikan Sana Sadikah. Tidak ada pernyataan JJ Govinda yang menggandeng Hotman Paris untuk menggugat cerai Sanas. Terbaru, JJ Govinda dan buka suara perihal isu perselingkuhan istrinya. JJ Govinda menyatakan ia akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara internal. Video tersebut juga tidak terdapat kesesuaian antara judul dan thumbnail video yang diunggah dengan isinya. Foto yang digunakan di thumbnail video pun juga merupakan hasil rekayasa. Sehingga klaim JJ Govinda mendatangi pengadilan menggandeng Hotman Paris untuk menggugat cerai Sana Sadikah adalah klaim yang salah. Dari penjelasan ini, klaim JJ Govinda mendatangi pengadilan gandeng Hotman Paris gugat cerai Sana Sadikah adalah hoax atau tidak benar. Narasi tersebut masuk ke dalam kategori konten menyesatkan.